Salam bahagia para penonton. Kita bersiaran sekali lagi pada malam ini. Liga Super 2024-2025 dan dari Bumi Kenyalang di Sarawak, Kuching City melayani kunjungan pasukan Kelantan Darul Naim. Juga harus waspada dengan kebolehan pemain-pemain pasukan KDN ini. Satu cuan awal berjaya ditolak keluar, diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Kuching City, Syaril Syahari. Kita perhatikan siapa yang melakukan cubaan nombor 12 tandukan dalam kotak tadi, dilakukan oleh Laith Ali, diselamatkan oleh Syaril. Sementara itu di seberang sana, pasukan Kuching City mempunyai peluang. CC Kipre mempunyai peluang keemasan tadi. Putaran kepada Daniel Amir. Jimmy Rehman dengan cross, peluang di sana pastinya. Oh, masih lagi mencuba dan Jordan Minta terlepas dua peluang keemasan untuk meletakkan Kuching City di hadapan. Kucar kacir gawang gol pasukan Kelantan Darul Naim. Satu lagi asakan yang hampir saja membuahkan hasil dan melibatkan pemain nombor 2 tersebut, iaitu Jimmy Raymonds. 25 itu Syahir Abdul Rashid. Modai. Oh, cuba jarak jauh daripada pemain Kelantan Darul Naim. Oh, hampir-hampir saja tadi mengejutkan Syaril Syahari. Satu cubaan yang bijak dihasilkan oleh pemain KDN. Kita saksikan gerak perlahan. Saya kira pemain nombor 7 itu Ashraf Ali Fudin. Lorongan singkat saja daripada Odai. Begitu berpotensi. Kuching City melakukan gerakan. Cross baik. Itu dia. Akhirnya. Gol pertama yang dicari dihasilkan dan diberikan oleh Jordan Mintah dengan tandukan yang menewaskan Katul Anwar Muhammad Jalil. Setelah mereka mencuba dan mencuba, satu lagi gerakan yang mantap dihasilkan dari sebelah kiri dan Jordan Mintah melakukan tandukan yang memastikan gol pertama pada malam ini untuk pasukan Kuching City. Perhatikan satu cross yang begitu baik sekali dihasilkan. Pertandingan bersama dengan kapten mereka, Petrus Hitami. Sementara itu KDN peluang di sini. Oh, Yuki terlepas. Kelantan Darul Naim, tetapi oh, satu miss kick dari Syahir Abdul Rashid. Itu antara peluang terbaik saya kira untuk pasukan KDN pada malam ini. Syazmi, Nur Syami yang baru masuk. Oh, satu tandukan terkena palang gol. Oh, satu cubaan yang dilakukan oleh Jordan Mintah hampir memperolehi gol kedua beliau pada malam ini. Cross dari Nur Syami tadi baik ditanduk oleh Jordan Mintah. Berikan sokongan kepada para pemain. Odai dengan satu hantaran dan tandukan ke arah pintu gol. Berjaya ditepis keluar oleh Syaril Syahari. Oh, satu cubaan yang baik dari pasukan KDN. Sementara itu Nur Syami Izwan. Oh, lincah larian pemain ini. Cross. Oh, tidak menjumpai gawang. Satu peluang tadi daripada pasukan Kuching City sekali lagi melibatkan pemain muda ini, Nur Syami Izwan, dengan satu cross dari beliau. Tidak sempat singgah kepada kaki rakan sepasukan. Jimmy dapat bola, muntah kepada dirinya. Peluang untuk pasukan Kuching City. Berterusan bahaya dan satu rembatan. Satu voli yang cuba yang dilakukan oleh Jordan Mintah. Dan dapat diselamatkan oleh Katul Anwar. Mencari di mana rakan sepasukan. Dapat kepada Amirul Syafiq. Rembatan jarak jauh dan sekali lagi
lagi melewati palang gol pasukan Kuching City. Dari siapa? Umair Aznan. Nanti syarat daripada pengadil. Alif Hasan bagi pasukan Kuching City. Kaki kiri, kaki kegemaran beliau. Lelet saja. Katol berjaya menampan. Sekali lagi. Katol menyelamatkan pasukan KDN. Entah beberapa kali sudah dilakukan beliau. Rembakan yang mantap daripada Alif Hasan. Kaki kiri dicelah pemain-pemain Kelantan Darul Naim tadi. Lais melakukan larian tetapi Yuki berada di sana. Melakukan hantaran kepada Syaril. Dan Syaril Syahri dengan sepakan terakhir permainan pada malam ini untuk mengesahkan tiga mata penuh milik pasukan Kuching City. Keputusan akhir Kuching City 1, Kelantan Darul Naim 0.